Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan keafiatan sehingga kita masih dapat berkumpul di auditorium LPP RRI Tolitoli untuk mengikuti final pekan tilawatil Quran ke-53. Kami informasikan kepada Bapak Ibu dan juga pendengar dimanapun Anda berada, babak penyisihan sudah kami laksanakan pada hari Kamis, tepatnya di 1 Ramadan, dan dari keseluruhan 23 peserta yang mendaftar kepada kami, ditentukan 5 kori dan 5 koriah yang akan tampil pada hari ini, tepatnya di 2 Ramadan atau di tanggal 24 Maret 2023. Kami ucapkan selamat datang kepada para pemberi apresiasi dari Bank BSI, selamat datang Bapak, dan juga dari Bank Sulteng, selamat datang, serta juga dari Telkomsel, selamat datang kami ucapkan, dan terima kasih kami ucapkan sudah berapresiasi kepada para peserta yang tampil pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami ucapkan selamat datang di LPP RRI Tolitoli untuk seluruh pendamping. Dan sebelum lomba kami mulai, akan didahului dulu dengan pembacaan tata tertib lomba yang akan dibacakan oleh rekan kami Mariani Rao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata tertib lomba pekan tilawatil Quran PTQ ke-53 LPP RRI Tolitoli tahun 1944 Hijriah 2023 Masehi. 1. Peserta lomba adalah peserta yang terdaftar pada panitia dengan persyaratan lomba yang sudah ditentukan dari pusat dan sudah melalui babak penyisihan. 2. Peserta pria atau wanita berusia 17 sampai dengan 25 tahun. 3. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 untuk disertakan ke piagam penghargaan. 4. Peserta diharuskan memakai nomor undian saat pelaksanaan lomba. 5. Peserta memakai pakaian muslim dan muslimah. 6. Peserta dinyatakan gugur atau mengundurkan diri setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tidak hadir. 7. Peserta yang terdaftar tidak diperbolehkan untuk diwakilkan. 8. Peserta diberikan waktu durasi 6 menit untuk membacakan surah yang ditentukan oleh Dewan Hakim. 9. Peserta wajib membacakan surah sesuai dengan undian yang sudah dilakukan. 10. Dewan Hakim berhak untuk menghentikan peserta untuk mengulang kembali bacaan yang dibawakan dan atau apabila terdapat kesalahan teknis yang ditimbulkan dari peralatan. 10. Keputusan Dewan Hakim mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. 11. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Tolitoli 24 Maret 2023 tertanda Ketua Panitia. Bapak Ibu hadirin dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum lomba kami mulai untuk sore hari ini, kami persilahkan untuk dilakukan check sound yang akan dilakukan oleh Ustadz M. Jofri
Dengan hormat disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bagus. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana untuk Ketua Dewan Hakim? Sound yang kami gunakan sudah memenuhi persyaratan? Baik, jika memang sudah ditentukan, sudah memenuhi persyaratan, maka lomba akan saya mulai dengan penampil, nomor tampil pertama maksud kami. Nomor tampil pertama, kategori Korea. Nomor tampil pertama, kategori Korea, akan membacakan Quran Surah Al-Maidah ayat 94 halaman 128. Sekali lagi, kategori Korea, nomor tampil 1, Quran Surah Al-Maidah ayat 94 halaman 128. بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ
Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh peserta serta pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjutkan lagi untuk memanggil peserta dengan nomor tampil 2. Dan peserta nomor tampil 2 ini dilakukan via Zoom, yang akan membacakan Quran Surah Al-A'nam ayat 65 halaman 135. Sebelumnya saya coba panggil peserta nomor 2. Halo Dandi, bisa mendengarkan suara kami? Mungkin bisa di on mic dan juga kameranya Dandi. Halo Dandi, bisa dibuka mic dan kameranya Dandi? Baru OTW ke masjid bilang. Bagaimana Dewan Hakim? Kita lanjutkan ke peserta yang pertama, berarti ini ditangguhkan dulu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada dan juga Dewan Hakim yang kami hormati, saya langsung panggilkan saja nomor tampil 3 yang akan membacakan Quran Surah Ibrahim. Ya, yang akan membacakan Quran Surah Ibrahim ayat 28 halaman 260. Dewan Hakim yang kami hormati dan pendengar dimanapun Anda berada, ini dia peserta dengan nomor tampil 03 akan membacakan Quran Surah Ibrahim ayat 28 halaman 260. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا قل تمتعوا فإن
Ibrahim, Rabb, ij'al hadha
nam Rabbi ja'al dengar dimanapun Anda berada dan juga Dewan Hakim yang kami hormati, nomor tampil 3 sudah tampil dan saya akan kembali ke nomor tampil 2, saat ini sudah siap di Zoom. Dan sekali lagi kami tekankan kepada peserta untuk memperhatikan lampu yang sudah diberikan tanda oleh ketiga Dewan Hakim, tanda hijau pertanda bacaan segera dimulai. Lampu kuning, pertanda bacaan siap-siap untuk diberhentikan. Dan lampu merah, pertanda bacaan sudah harus dihentikan. Maksimal waktu yang diberikan kepada peserta yaitu durasinya 6 menit. Saya ke peserta nomor tampil 2 akan membacakan Quran Surah Al-An'am ayat 65 halaman 135. Bagaimana tim teknik sudah siap di Zoom untuk peserta nomor 2? Iya, halo Dandi. Halo Ibu. Di makra yang tersedia itu ayat 56 bukan 65. Baik, ayat 56 halaman 135. Siap Dandi? Siap. Silakan Dewan Hakim. Dandi bisa melihat lampu yang sudah disediakan? Bisa, Ibu. Baik. Dewan Hakim, menurut Dandi bisa dilihat. Baik, Dandi. Iya, Bu. Iya, kesepakatan dari Dewan Hakim mungkin bisa diuji coba dulu. Iya, iya. Sebelum dimulai lomba. Dan Dandi bisa memperhatikan. Bisa, bisa. Lampu yang diberikan tanda oleh Dewan Hakim. Bisa, Ibu. Baik, silakan Dandi bisa diuji coba dulu sebelum dilakukan penilaian. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Dewan Hakim? Bisa kita lakukan via Zoom? Karena alternatif yang kedua, jika ada kendala di via Zoom, maka via telepon akan kami lakukan. Baik, kalau begitu kami persilakan kepada Dewan Hakim untuk melakukan penilaian kepada nomor tampil 02. Bismillahirrahmanirrahim.
قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا قل إني على بينة من ربي وكذبتم بي Bye.
Baik, Dandi, silakan dilanjut bacaannya.
Dandi? Halo, Dandi? Dandi, bisa dilanjutkan bacaannya? Dandi? Baik, Dandi, bisa dilanjutkan bacaannya? Dewan Hakim masih menantikan. Bagaimana Dewan Hakim? Terputus. Baik. Dandi sudah bisa terhubung bersama kami kembali? Keputusan dari Dewan Hakim, ya, keputusan dari Dewan Hakim melanjutkan bacaan yang sudah dibacakan oleh Dandi, dilanjutkan bacaannya. Baik, kami persilakan Dandi untuk dilanjutkan bacaan yang sempat terputus. ورسولنا وهم لا
Dewan Hakim yang kami hormati, tiga peserta sudah tampil untuk kesempatan kali ini dan sudah memasuki waktu sholat asar. Apakah kita lanjutkan atau mungkin istirahat untuk sholat? Baik, kepada seluruh peserta untuk tetap di tempat, baik itu yang via Zoom ataupun yang akan tampil secara langsung, waktu kita akan rehat sejenak dulu untuk melaksanakan sholat asar. Setelah sholat asar memasuki auditorium dan pelaksanaan lomba akan kembali dilanjutkan. Kembali ke rekan Jasmine di studio.
Baik, kepada seluruh peserta untuk segera masuk ke dalam auditorium. Seluruh peserta kami himbau untuk segera masuk ke dalam auditorium karena lomba akan segera kami mulai. Mohon kesediaan untuk panitia agar bisa mengecek peserta agar bisa diarahkan untuk masuk ke auditorium. Studio. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada dan Dewan Hakim yang kami hormati. Setelah kita rehat sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat asar, pelaksanaan lomba PTQ tingkat LPP RRI Toli-Toli akan kami lanjutkan dan langsung saja saya akan panggilkan. Namun sebelumnya saya akan menanyakan kembali kepada ketiga Dewan Hakim, bagaimana untuk kesiapannya? Sudah siap menilai para peserta? Alhamdulillah. Saya langsung saja panggilkan peserta dengan nomor tampil 4, kategori Kori, akan membacakan Quran Surah Al-Anfal ayat 70 halaman 187. Dewan Hakim yang kami hormati dan pendengar dimanapun Anda berada, nomor tampil 4 akan membacakan Quran Surah Al-Anfal ayat 70 halaman 187. Baik, Dewan Hakim yang kami hormati, ini dia peserta dengan nomor tampil 04 akan membacakan Quran Surah Al-Anfal ayat 70 halaman 187. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى من الأسرى وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَةً
fataqa faqad khanullaha min qab. Faqad khanullaha min قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين